Jadi pokoknya ini enak banget. Ini enak banget. Jadi bakal jadi tempat kita nanti bisa berenang juga lagi ya. Oh, memang harus datangnya on time ya. Jangan telat ya. Project bareng sama gue, Sania Persia. Gue Hafid Ardiawan. Apa kabar kalian? Pastinya luar biasa. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan. Tapi kita gak sendirian nih. Emang gak sendiri. Maksudnya gak kita berdua doang. Oh iya, betul-betul. Karena ada tamu spesial ya, spesial banget. Dari dia udah kelugut-kelugut gitu. Tapi nanti aja deh ya, kita ya, ngomongnya biasa. Nah, kita mau kemana nih? Nah, hari ini sebenarnya permintaan dari Sonia. Ya, BM banget gue. Dari kapan tahun dia mau apa namanya? Berenang. Karena di masa pandemi gini kan banyak yang masih tutup kan. Betul. Bahwa udah lama banget tuh gak berenang. Karena gue suka berenang kan. Nah, pas banget nih lagi ada tempat berenang yang lagi banyak dibicarakan. Lagi viral ya? Lagi viral. Viralnya di mana? Di TikTok kali ya? TikTok ya. Nah, ini katanya view-nya itu bagus banget ya? Benar. Dan ini ada di Jakarta dan tempatnya tuh kayak tersembunyi gitu loh. Hidden ini ya. Hidden place ya. Iya. Dan nanti kita akan kasih tahu seperti apa tempatnya. Tapi kita memang sengaja ini ya naik transportasi umum. Iya. Kita mau menggunakan TransJakarta dari dari halte Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Kita menuju ke halte Lebak Bulus. Nanti kita lanjut naik taksi online. Oke. Okay. Seperti apa perjalanan kita hari ini? Di Ship Project. Sampai juga di The Essence Arcadia di TKP Jakarta Selatan. Jadi ini memang tempat food court gitu ya. Okay. Bukan hotel ya. Dan ini ternyata ada kolam renangnya, ada poolnya. Dan kolam renangnya katanya bagus banget ya. Yuk, yuk kita masuk aja yuk. Ini dia tempatnya. Ini lobbynya ya guys. Ya, sekarang kita mau ke atas. Jadi kolam renangnya di lantai 3. Kita naik lift ya ke atasnya. Ini suasana lobbynya seperti ini. Dan ada teman satu kita hari ini yang ikut untuk berenang. Dia adalah Hai. Hai, perkenalkan diri Anda. Ayo. Hai. Nggak asik nih orangnya. Kita lagi lift. Welcome to our vlog. Welcome to our vlog. Harusnya kita yang ngomong.
udah masuk, terus di belakang kita ada tempat-tempat ini juga. Ini ya untuk tempat taruh kesedihan. Bukan. Di situ juga ada tempat gelasnya ya. Cowok. Jadi, nah, ini kita mau ganti dulu ya. Iya, kita ganti. Temen kita hilang. Kita ganti baju dulu. Dan di sini memang sangat dibatasin, guys. Jadi cuma berapa? 10 orang per jam. Dan kita cuma dikasih waktu 2 jam aja. Dengan tapi harga Rp40.000 ya untuk weekdays-nya. Kalau weekend Rp50.000. Ada dua putri duyung. Mermaid. Mermaid gimana baju ho? Pendapatnya kolam renangnya? Kolam renang. Kolam renangnya sama seperti kolam renang Fatum. Cuma memang mundur, mundur. Yang ini yang mahal itu adalah memang sebenarnya view-nya sih. Jadi kita enggak cuma sekedar renang tapi bisa relax ngelihat gedung-gedung, jalanan. View-nya itu sih yang mahal sebenarnya. Keren banget. Lihat di jalanannya kan, lihat kan kalian, terus kita gedung-gedung, terus depan kita tuh ada Aston, terus ada gedung Siemens, banyak gedung-gedungnya. Pas banget sore-sore agak-agak mendung-mendung ya. Gimana gitu tuh, jadi kayak menambah tentram suasana hati. Pokoknya enak banget, teman-teman mesti cobain kesini, sumpah ini enak banget. Tapi kalian mesti reservasi dulu. Sekarang gue tantang kalian untuk ini ya, lomba untuk ini ya, renang ya, cepet-cepetan ya. Mohon maaf, ini mau lomba apa ngerumpi dulu tadi ya? Menang. Jadi, pokoknya ini enak banget. Ini enak banget, jadi bakal jadi tempat kita nanti bisa berenang lebih lagi ya. Cuma memang harus datangnya on time ya. Jangan telat ya. Sama kalo kayak siapa nih telat? Kalau ada reservasi jam 1 ya jam 1 gitu, jangan datangnya jam 3. Oh my God. Itu kalian. Juga si Sonia dan Yuho berenang di ketinggian. Ketinggian berapa lantai? Di lantai 3 sih. Ya lumayan ya, kita lagi ada di atas lah. Betul. Dan ini benar-benar sekali lagi tempatnya oke banget, recommended banget buat teman-teman yang ada di Jakarta atau lagi tinggal di Jakarta atau di wilayah sekitaran sini ya, Jabodetabek. Ini boleh banget jadi tempat teman-teman tujuan kalau misalnya kalian mau berenang dengan harga Rp40.000. Ini sih standar ya untuk di wilayah Jakarta, oke banget pokoknya. Karena view-nya bagus, terus ini juga dibatasi, jadi aman nih walaupun sekarang lagi virus ya kan, banyak tapi virus. Aman kok. Aman. Dan thank you udah nonton video kita kali ini. Ya, dari awal sampai akhir, makasih banyak ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, komen dan juga share ke semua teman-teman kalian yang ada. Biar video ini banyak banget yang nonton. Dan semangat untuk bikin video-video yang terbaru. Yeay, terima kasih. Bye.